Terpujilah Tuhan. Shalom saudara-saudari. Selamat datang ke saluran Rhapsody Reality oleh Pastor Chris Oyakhilome. Renungan kita pada hari ini bertajuk Tanganinya dengan Firman. Haleluya. Ayat Injil tema dipetik daripada Mazmur 107 ayat 20. Dia berfirman, Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan mereka. Haleluya. Saudara-saudari, selalunya orang menjadi sakit apabila kuasa luar menyerang tubuh mereka. Ia mungkin virus atau kuman yang merupakan roh kelemahan. Roh kelemahan ini merujuk kepada apa sahaja entiti makhluk rohani dari saiz yang sangat kecil kepada saiz yang besar. Mereka mempunyai fungsi yang sama, tetapi mereka bukan sebahagian daripada tubuhmu. Mereka adalah kuasa luar yang boleh menyerang tubuhmu. Sama ada ia adalah bakteria atau virus atau kuasa iblis. Kamu harus menangani ketiga-tiga ini dengan cara yang sama, dengan menghalau mereka. Jika tidak, mereka akan menyebabkan kemudaratan. Saudara-saudari, kamu tidak sepatutnya menjadi mangsa. Yesus berfirman dalam Markus 16 ayat 18, Dan sekalipun mereka, yaitu orang Kristen, minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Haleluya. Saudara-saudari, percayalah kata-kata Yesus. Apabila terdapat sebarang simptom muncul, itulah masanya untuk menanganinya dengan firman. Jika kamu tidak bertindak dengan radikal sebagaimana yang sepatutnya, kesakitan itu boleh menjadi sangat perit sehingga ia menjadi sukar bagi kamu untuk berdoa. Matlamat iblis adalah untuk kamu menjadi semakin lemah sehingga kamu terlalu lemah untuk berdoa atau membuat sebarang pengakuan. Saudara-saudari, kamu perlu bertindak selagi boleh. Alkitab berbicara dalam Mazmur 107 ayat 17 hingga 18 tentang orang tertentu yang hilang selera terhadap semua makanan karena sakit. Apabila orang jatuh sakit, ia menjadi sukar bagi mereka untuk makan. Dan kesan daripada itu, mereka menjadi semakin lemah sehingga menjadi nazak. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi, jangan tunggu sehingga kamu menjadi terlalu lemah untuk berdoa. Kerjakanlah imanmu, renungkan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 22 berkata, Firman Tuhan adalah ubat bagi tubuh fisikal kamu. Haleluya. Sebab itulah ayat Injil tema kita berkata, Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan mereka. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan tidak mengirim dadah. Dia mengirimkan firman-Nya karena firman-Nya menghasilkan penyembuhan dan kesehatan bagi orang sakit. Saudara-saudari, tidak kira betapa teruknya penyakit itu, kamu hanya perlu merenungkan kitab-kitab suci. Teruskan mengesahkan kesembuhan dan kesehatanmu, dan tidak lama kemudian, kelemahan itu akan dilenyapkan, dan kamu akan menang. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita bersama-sama membuat pengakuan ini. Aku enggan menjadi sakit. Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalam diriku, dan roh itu telah menghidupkan tubuhku. Oleh itu, aku tidak memberi ruang kepada kesakitan, penyakit, atau kelemahan dalam tubuhku. Dengan firman Tuhan di bibirku, aku melenyapkan kejahatan dan perkara-perkara yang negatif di dunia ini.
termasuk pengaruhnya yang merusakkan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, untuk memahami renungan pada hari ini dengan lebih lanjut, Anda bolehlah mempelajari ayat-ayat berikut. Yesaya 33 ayat 24, Buku Yohanes ketiga bab 1 ayat 2, Amsal 4 ayat 20 hingga 22, dan Roma 8 ayat 10 hingga 11. Terpujilah Tuhan, terima kasih karena telah bersama dengan kami untuk mempelajari renungan pada hari ini. Jumpa lagi pada hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody hidupku sempurna dengan Rhapsody.